Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan bikin sambal geprek ekonomis. Rasa wow, ya, rasanya bahan-bahannya mudah kok, cukup 6 siung bawang putih, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 6 siung bawang putih, terus cabai setan seperempat, ya, seperempat kilo. Nah, ini saus bantal, ya. Kalau saya pakai sambal ini ya, Surabaya ya. Ya, lokal yang biasa dipakai sama yang jualan mie ayam sama bakso di Kota Cirebon, ya. Buat sahabat, buat teman-teman bisa dikondisikan sesuaikan dengan lidah orang sekitar ya, orang sekitarnya. Terus sama bumbu reko satu saset saja. Yang pertama langsung saja ya. Kita masukin bongsiungnya. Terus cabenya kita masukin seperempat, kalau hitungannya setengah kilo ininya sausnya dua pebantal, terus rekonya dua ya. Alhamdulillah pelanggan saya suka ya, suka, katanya pedas luar biasa, wow mantap mantul ya. Setelah itu kita masukin minyak ya, minyak minyaknya jangan minyak curah ya, kalau bisa minyak kemasan. Nah, kita masukin saja. Nah, ini masukinnya sesuai ini ya, jadi sesuai itu cara segi cabenya, minyaknya segininya, cabai segini, minyak segini. Nah, kalau segini minyak segini lagi ya. Ya, langsung saja siaran langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muternya lama matiin dulu terus nyalain lagi, kalau muternya lama ya matiin dulu nyalain lagi biar cepat. Masukin ke wajan. Nah, masukin wajannya. Masukin wajannya. Tuangkan saja. Terus masukin Royco-nya. Lalu masukin sausnya. Sausnya. Setelah itu kita nyalakan kompornya. Setelah itu kita aduk-aduk.
Berarti sampai bercampur dengan rata ya. Bisa banyak ya. Untuk saus bandolnya sesuaikan dengan daerah masing-masing. Baru separasi ya sambal ala warung NV ya. Nah selama ini alhamdulillah konsumen pada suka, terutama ibu-ibu. Misalkan apa namanya ini, apa kadar airnya ya di apa sedikit berkurang. Rasanya dijamin luar biasa. Ini awet ya, bisa buat bu tinggal 2 hari 3 hari, tinggal di apa namanya, tinggal dipanasin lagi, dengan catatan kadar airnya sedikit berkurang ya atau hilang. Sudah rasa hacim-hacim. Ini kamera HP biasa ya, hanya ingin berbagi saja. Bermanfaat silakan di masak, digunakan. Dia bermanfaat, abaikan. Ya, kenapa saya ingin berbagi? Karena survei telah membuktikan. Ya, survei telah membuktikan. Ada yang batuk, dengeran kan? Oh, ada banyak yang batuk nih. Lagi ya, masih ada ini kadar airnya. Basin diaduk-aduk terus ya, kalau nggak diaduk ini takutnya gosong di bawah wajannya, kerak nih. Oh, mantap sambal itu, mantap.
Saya pakainya tadi ya, 1/4 tadi, rasanya tidak akan berubah, rasanya tetap paling level pedasnya aja, karena cabenya pasti beda-beda. Dan pedas banget, pedas, judulnya pasti pedas, hanya cabai hitam. Oke, saya rasa cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.